Nama gue Rizu. Tidak banyak yang menarik bagiku sejak pertama aku kuliah. Bagiku, yang penting hanya lewati masa ini. Kalau sulit, ya udah, menyerah. Tidak ada untungnya bagiku untuk terus berjuang dan bekerja keras. Masa depan itu pasti akan datang setelah aku melewati masa-masa menyiksa ini tanpa batas. Bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi, dan aku pun terhadir. Seakan paling main, menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan. Dunia tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa. Cari pelarian dari pengabdian yang terbakar sirna, pengapur berdebu. Kita semua gagal, ambil sedikit tisu, bersedihlah secukupnya. Secukupnya, kan masih ada pengganti. Cih, entah sampai kapan mereka akan terus mendatangkan orang-orang bodoh ini. Keluarkan
dari sini. Cepat. Percuma saja kau terus memukul pintu itu. Tenangkanlah dirimu. Dan kita cari tahu jalan keluarnya dari sini. Hei, tak lu tahu aja cara keluar dari sini. Tahu gak? Jangan sosokan lu. Setidaknya dia udah mencoba. Daripada lu yang diem dan bacot aja dari tadi. Saya juga lu. Lu mau nantangin? Sorry, gue susah banget buat diem aja. Sini lu apa sedang? Kita akan mati dalam 30 menit. Ruangan ini nggak ada aliran udara sama sekali. Dan suhunya juga udah mulai meningkat sejak kedatangan kita di sini. Siapapun yang membuat ruangan ini dan menempatkan kita di sini, pasti sedang merencanakan sesuatu untuk kita. Ini di mana? Tenanglah, kau juga tidak tahu apa-apa. Yang jelas, saat ini kau baik-baik saja. Tempat apa ini? Kenapa kita di sini? Hei bocah bodoh, kami sama juga tidak tahunya. Tutup mulutmu dan biarkan kami berpikir. Wah, kayak otak lu bisa dibuat berpikir aja. Oke, gue udah muak sama lo. Sini kalau lo berani. Halo semuanya, namaku Velma. Terima kasih karena kalian telah bersedia menunggu di ruangan ini. Aku tahu, kalian pasti menyimpan banyak pertanyaan. Namun, aku di sini tidak untuk menjawab pertanyaan kalian. Oh, yang menjawab soal ini kamu. Katakan, maumu apa? Aku bakar tempat ini. Aku paham atas kekhawatiranmu, Tuan Alex. Namun, aku harap kamu bisa menjaga kata-katamu. Karena itu bisa menjadi kata-kata terakhir. Setan dengan semua ini. Mati dia! Dia benar-benar mati! Urusan tadi itu apa? Apa yang kau lakukan? Hentikan! Biarkan dia berbicara! Mohon maaf, apa yang terjadi dengan Tuan Alex adalah bagian dari mekanisme diri saya. Saya ingin memberitahu kalian sebelumnya. Namun maaf, jika kalian harus mengetahuinya dengan cara seperti ini. Tempat apa ini? Saat ini kalian sedang berada di sebuah dimensi antara hidup dan mati kalian. Kalian berada di sebuah dimensi yang tidak ada penghuni lain selain kalian itu sendiri. Dimensi ini dirancang untuk permainan. Kami menyebutnya Boim. Kalian tidak bisa tinggal di sini selamanya. Kalian punya masa visa hanya untuk 3 jam ke depan. Lalu apa yang harus kami lakukan agar kami bisa keluar dari sini hidup-hidup? Senang kau menanyakan itu. Untuk bisa keluar dari sini, kau harus bisa menyelesaikan semua permainan di level ini. Masing-masing pintu di ruangan ini akan memiliki permainannya sendiri. Setiap kali kalian menyelesaikan permainan, kalian akan mendapatkan poin kartu. Poin ini dapat kalian tukarkan dengan senjata ataupun untuk menyembuhkan luka. Kalian membutuhkan 100 poin untuk menyelesaikan level ini. Apa yang terjadi jika kami gagal? Sama seperti permainan pada umumnya. Mati. Kapan kita bisa mulai permainannya? Segera. Di sana ada sebuah device yang kalian sering terbiasa menyebutnya smartphone. Masing-masing orang bisa mengambil satu device. Smartphone ini berisi tentang skor dan apapun yang ingin Anda ketahui dari permainan ini. Aku memerlukan tombol eject di sini. Bukankah itu berarti aku bisa keluar dari tempat ini tanpa mengikuti permainan? Bukankah begitu? Bisa dibilang seperti itu. Namun aku sarankan jangan melakukannya, karena... Aku tidak peduli dengan permainan bodohmu ini. Aku hanya ingin keluar dari tempat ini. Ayo semuanya, kita keluar dari sini. Jangan terburu-buru.
Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jangan ada yang melakukan apapun. Kita harus mendengar penjelasan yang lebih lanjut. Tidak ada yang perlu aku jelaskan lebih lanjut lagi. Pada intinya, kalian harus menyelesaikan permainan yang kami berikan, atau kalian bisa keluar dengan cara yang seperti kalian lihat. Misi pertama, hujan meteor. Lihat di mana kalian berpijak. Sini loh, bantu bantu dah. Selamat bersenang-senang. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Kami informasikan kepada seluruh penduduk DI bahwasannya kita sedang berada di daerah dan di masa-masa yang penuh kehampaan. Tidak ada yang bisa hidup di sini, tidak ada yang bisa bertahan di sini, kecuali mereka-mereka yang masih memiliki rasa peduli, kreativitas, dan habis. Seperti layaknya dunia di Alice in Borderland, rasa kosong menghukum mereka yang sombong. Tangan mati mendatangi para pembuli. Kehampaan datar menghujam pada mereka yang sok pintar. Rasa dingin, bengis, mengiris nadi para egois. Dan rasa kesepian memakan mereka yang tanpa keberanian.
Inilah fakta yang terjadi saat ini. Inilah fakta yang terjadi ketika semester berganti. Sebuah beban dan tantangan sebagai sosok mahasiswa dalam mengarungi getir pertarungan kreativitas yang ada. Berhati-hatilah dan selalu waspada, karena monster diri akan muncul di mana saja. Percayalah pada mereka yang selalu bertahan di sampingmu atau garis merah cahaya membekas di kepalamu. Teruslah asah kreativitasmu dan mentalmu dengan keras hingga kau berada di ujung pertarungan ini. Cukup pertarungan tanpa batas. Selamat siang dan berhati-hatilah. Terima kasih. Riz, kita mesti gimana ya? Gue juga gak tahu. Tapi kelihatannya untuk keluar dari sini, kita harus selesaikan permainannya. Lo juga tahu kan, kalau kita ikut di dalam permainan ini, kita bisa terbunuh di dalamnya. Apa benar separah itu? Kurasa ini hanya mimpi, dan sebentar lagi kita bakal terbangun. Aduh, lo udah masalah apa sih? Bagus, sakit kan? Makan tuh mimpi. Lo gak perlu sekasar itu juga kali. Ya dia tahu kalau ini serius. Lu pikir gue bercanda pada tadi? Guys, yang kita perlukan untuk melakukan permainan ini, itu kerjasama. Jadi please, akur ya. Gue gak mau ada beban ya. Ya Riz, jangan lalu kita beban. Lu kok gak ada Rizu, lu gak selamat lu, tau gak? Lu pikir yang guide kalian keluar siapa? Gue bisa aja ninggalin kalian nyungsep di dalam dengan kepala bolong. Udah Dik. Lagian kan dia tadi juga selamatin kita. Kok lu jadi belain dia sih? Mentang-mentang badannya atletis. Mulai pelecehan lo ya? Bukan pelecehan, Mbak. Itu tadi pujian. Tapi kalau ini kekerasan sih, gue lapor KPK lu. Komnas HAM. Tapi Dik, lu lihat mereka di sini. Di dimensi ini. Dan lu. Lu tahu kan kalau kita enggak bisa survive di game ini cuma ngelihat fisik. Okay. Tapi ingat, yang gue butuhin cuma 100 poin. Dan gue gak akan menggunakan poin itu untuk hal yang sia-sia kayak nyembuhin luka kalian. So, urus diri kalian sendiri. Oke? Kalau gue udah dapet ribuan, awas lo pinjam 100. Dik, ayolah. Lo tahu kan kita butuh dia. Dan gimana lo bisa dapet gituan? Di sana? Lah, lo maling? Lah, lo ada duit gak? Katanya gak ada Komnas HAM. Di saat-saat kayak gini, bisa-bisanya kalian masih mikir makan. Waktu kita kurang dari 2 jam, tau gak? Neng. Hak semua orang buat makan. Hei! Gua rasa kita lapar. So, itu yang bikin kita emosi. Jadi, gak ada salahnya 5 menit kita buat makan. Oke? So, apa rencana kalian? Belum tahu sih. Soalnya permainan ini banyak lihat kemampuan kita. Yang jelas kita harus ngeliat dulu bagaimana petunjuknya. Tapi yang pasti bersama-sama together is together. Kalau menurutku sih mending kita nggak usah masuk ke permainan. Toh nggak semua permainan layak perlu dimainkan. Bener juga ya. Kamu juga ngomong apa-apa kan kalau misalnya kita nggak masuk ke permainannya. Lo jangan mulai deh. Gue lihat kalian kompak banget soal beginian. Iya kak, iya. Sorry bercanda. Maklum, kita besti satu kelas, semester 3. Gua Dika, dia Rizu. Kalau kakak? Ini bagian dimana lu mesti nyebutin nama lu. Ana, gue cutting kalian. So, kalian mesti respect sama gue. Lain kejam gini, hobi kak Ana apa? Gue tebak, pasti ngopi kan? Anak ini nih pastinya. Iya, makanya gue terbiasa telan pahitnya komen, terutama dari wibu kayak kalian. Well, kami cuma penggemar anime, dan itu masih area kecil dari dunia wibu. Lagian, kami nggak bawa bawang, kunir mungkin. Kan anak indie nih, indigo dia, buku silanak. Lagian, Kak Ana tahu dari mana? Yakin aja,
Kalau kalian nggak percaya, besok setelah kita bisa keluar dari sini, kita bisa ngopi bareng. Indie Wibu. Oke, deal. Nice. Dewe, Hana tadi semester berapa ya? Kok nggak perlu tahu? 14, 14 dia, mau DO. Gue dengar itu. Selamat datang di permainan yang kedua. Sebelum dimulai, apakah ada yang ingin kau tanyakan? Oh iya, tadi kamu bilang poin bisa jadi senjata. Bisa nggak kita tukar sekarang? Karena poin Anda masih di bawah 50 poin, maka senjata yang kau dapatkan adalah perlengkapan dalam permainan. Gue akan simpan poin gue. Permainan macam apa yang ada di dalam sana? Petunjuk permainan akan diberikan di dalam game zone. Waktu mulai menipis. Buka permainan yang sekarang. Sebelum kalian masuk ke dalam, apakah ada petunjuk yang bisa kau berikan? Tidak ada senjata yang lebih baik dari kreativitas. Hei, kita minta petunjuk, bukan kata-kata hari ini. Selamat bersenang-senang. Berhati-hatilah. Mungkin kostum ini disesuaikan dengan permainan kita. Ya, benar. Kita harus segera mencari tahu permainan apa berikutnya. Bentar, kok gua napping sih? Gua cowok gitu. Udahlah, Dik. Selamat datang, para pecundang. Sebelum kalian mati, coba menarilah. Monster macam apa itu? Mati gue di sini. Mana pakai baju pink lagi? Dimakan monyet. Aduh. Sekarang menarilah. Kalian, menyingkir dari sana. Dek, lari. Ya, kita baik-baik aja. Kalau nggak ada baju ini, mungkin kita udah hancur. Dik, lu baik-baik aja kan? Kalian tenanglah. Kita harus berpencar agar dia tidak bisa membunuh kita bertiga sekaligus. Di sini, karena pakai baju pink lagi.
dimakan monyet. Aduh. Sama. Mana senjata yang lo janjiin? Gua gak megang apapun tuh. Gua cuma dapet baju warna pink nih. Gimana nih? Jetpack? Warna pink? Gua kira rudal atau basoka. Gua bisa apa pakai jetpack? Jet on. Jet on. Bakal pancing perhatiannya. Sementara itu, lu cari cara untuk ngalahin dia. Mengapa aku harus menghancurkannya? Tidak ada senjata yang bisa aku. Hana, kau baik-baik aja? Iya, aku baik-baik saja. Teruslah berputar. Aku tahu cara menghentikannya. Mungkin sih. Woi, curang lu. Yang mana aja, rugi dong. Aku yang berkuasa di sini. Semua mesin dan senjata ini adalah milikku. Iya, iya, iya. Lu yang punya mesin, lu yang punya kuasa. Apa? Kapan? Kabum. Pink power, baby. Mungkin kita bisa membawa senjata ini ke permainan berikutnya. Gue gak tahu, tapi patut dicoba. Wah, ternyata yang berhasil membunuh doang dapat poin banyak. Yang lainnya enggak. Gak apa-apa, toh kita bisa dapat senjata ini. Mungkin kalau begini terus, kita bisa menyelesaikan game ini dengan lebih mudah. Iya juga sih. Oh iya, tapi lu keren kan asli. Kalian juga ternyata lebih pintar daripada kelihatannya. Wait, itu pujian atau? Ya, mungkin kita harus bekerja sama lebih baik lagi untuk menyelesaikan permainan ini. Oke? Oke. Nice. Selamat. Kalian telah berhasil menyelesaikan game ini dengan baik. Kalian boleh menyimpan senjata yang kalian dapat. Apakah kalian siap untuk permainan selanjutnya? Ya, kami siap. Apakah kalian akan menukar poin untuk recovery luka atau senjata? Gua gak mau warna pink ya. Cepat tunjukkan saja permainan berikutnya. Tidak ada yang mau kamu ganti. Permainan kalian sangat mengerikan. Apa kalian benar-benar ingin membunuh kami? Kami tidak memiliki keinginan untuk membunuh kalian. Jika kalian sepadan dengan kemampuan dalam permainan. Petunjuk permainan berikutnya? Jangan khawatir karena apapun dan selamat bersenang-senang. Bentar. Hey, nggak ada armor khusus kayak sebelumnya. Apa kemungkinan bakal lebih mudah dari sebelumnya? Nggak bakalan. Feeling gue, permainan berikutnya tidak akan mudah. Permainan yang sebelumnya saja bukan permainan yang mudah. Tapi setidaknya kita punya senjata kan? Yap. Thank you.
Ayo tembak. Oh, iya. Makan ini cumi goreng. Ah. Nah lo, rusak lo. Senjata macam apa ini? Aduh, gimana cara pakainya? Kenapa tidak ada peluru yang keluar? Gue salah sebut lagi. Cumi sama gurita kan beda ya. Aduh. Pasti ada yang salah sama senjatanya. Velma, dasar kau wanita pembohong. Ganti rugi lu. Dasar tolol, berikan padaku. Gimana ini, Riz? Kalau sepenuhnya kita akan mati. Aku tinggal 2 menit. Tenanglah. Pasti ada jalan keluar. Cobalah berpikir. Ternyata ini harus di-charge. Dari mana kita dapat energi? Lihat, senjata ini loading energi. HP bisa power bank, fix gacor. Hari yang indah di Bikini Bottom. Great job, Dika. Jangan senang dulu, bodoh. Dia bisa beregenerasi. Tidak, tidak. Ini namanya curang. Hati-hati kalian. Jangan terlalu khawatir. Dia bisa mengambil energi negatif kalian dan bertambah kuat. Dika, segera kemari. Monster itu akan segera menyerang. Thank you.
Kurasa sekarang Dika mendapatkan tempat yang lebih baik. Dia! Kau tahu apa tentang Dika? Kau baru mulai 2 jam yang lalu. Jadi diamlah. Aku hanya mencoba untuk... Jangan mencoba dan diamlah! Atas kemenanganmu. Diam! Cepat buka permainan berikutnya! Riz, tunggu bentar, Riz! Cepat buka pintunya nih. Riz, tenanglah sedikit. Setelah semuanya selesai, aku bakal buat perhitungan sama lo. Sekiranya apa yang bisa kami bantu? Aku bakal bakar semua permainan lo! Pikir apa yang terjadi pada Dika tidak akan terjadi pada kita semua. Lu paling tahu resiko dari permainan ini. Dengar, Dika emang bukan teman sekelas gue. Gue emang baru kenal dia 2 jam terakhir. Tapi gue juga tahu rasanya kehilangan. Cewek yang lu lihat di awal permainan itu adalah satu-satunya teman yang gue punya. Dan kita akan kehilangan segalanya jika lu bertingkah seperti ini. Bener, Riz. Gue gak bisa ngelakuin ini sendirian. Gue butuh lu. Dan kita udah separuh jalan. Gunakan emosimu buat nyelesain permainan selanjutnya. Dan jika ini semua udah selesai, gue sendiri yang akan habisi Velma dan permainannya. Gue bersumpah. Jadi, bagaimana keputusannya? The only way to get there is together. Kami akan lanjut permainan. Keputusan yang bagus. Tapi, aku mau senjata yang bagus. Berfungsi selama permainan dan unlimited ammo. Baiklah. Berapa banyak poin yang akan kamu tukarkan? Semuanya. Baiklah, silakan memasuki ruangan. Cobalah untuk menerimanya. Radenya lu nasihati soal manusia. Oh, itu bukan nasihat. Melainkan petunjuk untuk permainan selanjutnya. Selamat bersenang-senang. Dalam waktu 5 menit. Benar-benar sosok yang mengerikan. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Tunggu sebentar. Ada baiknya gue tembak duluan. Ya,
Udah habisi aja sekalian. Lepaskan saja. Enggak. Gue enggak akan kembali ke sana. Gue udah taklukin rasa takut itu. Mereka tidak akan bisa mati. Mereka akan terus kembali. Yang bisa kamu lakukan adalah menerimanya dan merangkulnya. Bagaimana kau tahu itu? Sekarang sejatinya mereka adalah teman terbaikmu. Kamu mau sekelompok sama aku enggak? Ngapain gue mesti kelompokan sama lo? Karena ya kita sama. Apa yang bikin kita sama? Soalnya kita sama-sama sendirian. Maafin gue, adik. Cengeng banget lu. Gue tunggu kabarnya di sini ya.
Sampai waktu itu tiba, lu jaga diri lu baik-baik. Makasih udah mau temenan sama gue. Gue pergi dulu ya. Aku ingin menggunakan semua poinku untuk mengobati lukaku dan Hana. Aku bisa melakukannya kan? Tentu saja. Baiklah. Tunggu. Harusnya poinmu udah cukup buat level ini. Dan lu bisa keluar dari sini. Ah, dengan luka kayak gini, gimana kita bisa menangin gamenya? Bagaimana, Tuan? Lakukan. Apakah kau akan menukarkan poin, Nona Hana? Sebaiknya kau simpan poin. Kita masih punya senjata. Oke. Baiklah jika begitu. Apakah tidak ada petunjuk buat kamu? Maaf, tapi kali ini tidak ada. Semoga kalian dapat bersenang-senang. Riz? Iya? Gue cuma mau bilang makasih dan juga gue minta maaf kalau... Jangan. Lu jangan ngomong seolah-olah ini permainan antara kita. Simpan omongan lu sampai semuanya selesai. Oke? Oke. Deal. Mana mereka? Gue punya firasat buruk tentang ini. Emang lo pernah punya firasat baik sejak kita kesini? Aneh. Petunjuk tidak menyebutkan batas waktu. Tidak. Dalam waktu 2 menit, dia akan mati kehabisan darah. Itu batas waktumu untuk menyelesaikan game ini. Tidak.
Han, lu gak boleh ketiduran, oke? Jangan sampai lu tidur. Sekarang ini kuat-kuat. Han, lu harus bertahan. Lu tunggu di sini sebentar. Sementara gue pecahin kepala orang itu. Ya, pergi aja. Res. Habis ini kita ngopi bareng sambil ngerjain skripsi lo, oke? Jadi so, jangan sampai lo ketiduran, oke? Ya, oke. Tunggu di sini, gue bakal kembali. Now you understand there's going to be some scarring, but I've already scheduled a surgeon. Give me a mirror. Harvey, maybe you should wait until... I said give me a mirror. Now! Oh, hey!
Mat pagi. Kau udah bangun ya? Tidurnya lama banget. Bentar ya, aku bikinin sesuatu. Velma? Iya. Oh, suka pakaian baruku nggak? Well, bajunya nggak serapi yang tadi sih. Tapi kamu suka kan? Kan? Di mana aku? Well, kalau kamu lihat sekeliling, ini tempat dulu kamu mulai gamenya. Ruang green screen. Dan saat ini aku sedang bikin sarapan. Kamu mau telurnya gimana? Rebus, ceplok, dadar, atau mau dibikin omelet? Tapi udah telanjur aku bikin ceplok sih. It's okay lah ya. Batman. Fans DC. Fans Batman. Aku juga suka Batman loh. Well, selain kaya raya, menurut aku dia hero yang paling seksi dibanding hero yang lainnya. Bayangin aja suaranya yang dalam. I'm Batman. I'm vengeance. It's not who you are underneath. It's what you do that defines you. I'm Batman. Great powers comes great responsibility. aku punya jokes tentang Batman. Apa beban yang tidak harus ditanggung oleh Batman? Membanggakan orang tua. Padahal dulu kamu suka ketawa loh. Apa yang terjadi? Apa? Oh, di permainannya. Well, sebelum lasernya kena kamu, lasernya nembus kepala Horsi duluan. Emang goblok sih dia. Secara teknis, kamu mati sih. Cuma, Horsi mati duluan. Nah, pas Horsi mati itu, gamenya berakhir. Artinya, kamu sudah menyelesaikan gamenya sebelum kamu mati. Tahu nggak, Horsi sendiri poinnya 1000 dan belum pernah ada pemain yang ngalahin. So, yay, kamu menang, selamat. Aku menang? Iya, tentu saja. Benarkah? Tapi sebenarnya aku mau kasih tawaran ke kamu. Mau tahu? Mau tahu? Pilihannya adalah A. Kamu kembali ke kosanmu, kamar kecil yang gelap, kumuh, dan nunggak 3 bulan ya. Dan melupakan ini semua. Atau B, kamu kembali ke game dan main lagi. Tapi kali ini dengan level armor, kemudian health, dan upgrade yang lebih bagus 10 kali lipatnya. What's up? Kehilangan nyawa, gue kehilangan temen, dan gue udah kehilangan segalanya. Sebisanya, kau minta aku kembali ke permainan konyol itu. Gue bukan ikon game yang bisa lo mainin seenak jilat lo. Gue hampir mati tau gak? Setauku, kau sendiri juga tidak merasa hidup di duniamu. On your belt, you'd think there'd be one for tissues. Tahu nggak, meskipun konyol menyandang gelar superhero tanpa kekuatan super, tapi kamu tahu kekuatan Batman yang sebenarnya. Kalau kamu bilang kekayaannya, well, itu bisa dibilang begitu sih. Tapi kekuatan dia yang sebenarnya, dan bahkan sekaligus menjadi kelemahannya, bukan Batmobile, Batcave, Utility Belt, atau bahkan kemampuan ninjanya. Namun adalah sosok seseorang yang selalu membantu dia.
Ya, benar. Alfred. Orang ini, dia memasak, mencuci, maintenance bed cave, ribuan gadgets, kerjaan perusahaan, dan bahkan dia jadi backup ketika Batman dalam kesulitan. Dia berikan kebijakan, dukungan, dan kasih sayang untuk menjadikan Batman sebagai sosok pahlawan. Dan bahkan Joker atau siapapun itu, jika ingin menghancurkan Batman, dia sebenarnya tidak perlu menyerangnya. Cukup Alfred. Dan Batman akan hancur, luluh lantah dari dalam, dengan sendirinya. Dan kamu tahu, semua orang memiliki Alfred dalam hidupnya. Kadang mereka harus kehilangan dulu untuk menyadari bahwa mereka pernah memilikinya. Coba kau lihat itu, dunia yang kau tinggali. Tanpa ada tantangan yang cukup berarti. Hanya dengan rutinitas kehidupan tiap hari. Tanpa keluh dan kesah, tanpa bimbang dan resah. Namun, ketika mereka berhadapan dengan tugas yang menuntut untuk dapat bekerja lebih keras, bukan hasil nyata yang ditunjukkan, namun justru alasan yang diungkapkan. Dan ketika tuntutan menjadi tekanan, depresi dan frustasi mulai datang bergantian. Hardware, software, dan waktu yang dijadikan alasan. Diikuti munculnya insekuritas dan rasa tak berdaya, ditambah trauma keadaan dan masa lalu datang menjelma. Namun, jika kau bisa melihat lebih dalam, masih ada mereka-mereka yang memilih untuk bertahan. Saling mendukung, menjadi sosok Alfred untuk seorang Batman. Terus bertarung meskipun tanpa peralatan mewah, mencoba menutup rasa minder dan rendah dengan amarah, dan memberlakukan rasa takut bak hubungan pertemanan yang indah. Dan ketika mereka semua berkumpul, berjuang bersama walau dengan senjata yang tumpul. Disitulah rasa sayang dan keluarga mulai tercipta, hingga sebuah pengorbanan adalah sebuah hal yang tidak sia-sia. Dan disinilah kita hari ini. Kau berhasil melewati ini bukan karena kau beruntung, melainkan kau menjadikan kreativitas sebagai senjata untuk bertarung. Bukan karena kau memendam rasa lemah dan putus asa, namun kau berhasil jadikan amarah sebagai energi penggantinya. Bukan pula karena rasa takut yang nekat kau lawan, melainkan keberanianmu merangkulnya menjadi seorang teman. Dan di akhir, Alfred atau teman perjuanganmu bukanlah pembantu ataupun beban. Layak untuk mendapatkan
sebuah pengorbanan. Nama gue Rizu. Kau sudah menggunakan Death Laser. Apa kau ingin menggunakannya lagi? Tidak. Mana senjata yang kujanjikan? Baiklah, satu rifle datang. Dulu aku berpikir gak ada untungnya untuk berjuang keras. Namun, jika kamu tidak punya alasan, untuk siapa pengorbanan? Karena kau butuh alasan yang tegas, terutama pada sebuah pertarungan tanpa batas.